Halo guys, berikut ini cara login aplikasi View di TV. Di sini saya pakai TV Android. Untuk itu kalian bisa sesuaikan kalau pakai smart TV entah Samsung dan merek lain. Untuk TV Android, silakan buka aplikasi View-nya. Perlu kalian ketahui kalau kita ingin nonton View di TV itu akun kita harus akun premium. Kalau bukan akun premium tidak akan bisa. Nah, seperti ini, langkah selanjutnya, pilih bagian ini. Yang di samping itu kan ada home, kemudian akun, dan setting. Pilih sebelah kiri, gulir ke bawah, pilih bagian masuk akun yang ini. Pasangkan TV kamu, kunjungi www.view.com dari komputer atau mobile browser. Pilih pasangkan TV kamu pada tombol menu sebelah kiri. Masukkan ke akun kamu dan masukkan kode TV berikut. Jadi ini tidak bisa dari aplikasi View yang ada di ponsel, tapi harus buka di browser. Caranya seperti ini. Kodenya kalian lihat 923201. Nah, setelah itu pilih buka browser Chrome ini. Kemudian di akun 3 titik ini, kalian pilih, lalu pilih yang ini. Situs desktop kalian aktifkan. Kemudian ketik view.com di sini. Kalian kunjungi saja view.com. Nah, setelah masuk ke website View-nya, kalian bisa lihat di sini ada menu masuk akun atau daftar. Kemudian kalian login dengan akun View-nya, bisa Facebook, bisa akun Google, dengan Apple, dan dengan nomor HP. Saya login dengan nomor HP. Nah, setelah berhasil login di website-nya ini, pilih akun 3 garis yang ada di surat kiri atas. Itu kan ada menu yang namanya tautkan TV kamu yang ini. Nah, yang ini. Setelah itu masukkan kode yang ada di TV tadi, yaitu 923201. Kemudian pilih selanjutnya. Nah, kamu masuk ke TV aplikasi View. Nah, di sini kalau di TV-nya sudah berhasil masuk ke akun, bisa kalian lihat ada premium. Jadi perlu kalian ketahui kalau akun kalian belum premium, beli dulu VIP dari View-nya baru bisa login di TV. Jadi itu saja.